Sekarang saya mau ke bandara untuk berangkat ke Bali bersama tim Asian. Karena saya belum pernah naik pesawat, paling transportasi yang biasa saya gunakan sebelumnya kayak bis, kereta api, sacananya can pernah. Karena ge kamari atau ge sekali-kali naik pesawat. Pas sampai bandara nih, prosesnya tuh ribet, apalagi saya dikerjain sama anak-anak. Katanya suruh bawa kartu keluarga, padahal saya nggak bawa. Nah, di situ saya tegang, soalnya nggak bawa. Ternyata cuma KTP aja. Gila. Tuh pas di landasan, lihat kapal yang gede itu, wah seneng banget. Terus saya cari foto-foto sama anak-anak. Begitu di dalam pesawat, bingung juga sih di dalam, harus cari nomor tempat duduk, kata teman-teman di mana aja, padahal ada nomor urutannya. Pertama mau naik mah enjoy aja, pas mau berangkat kayak yang mau dijungkir balikin, lihat kiri kanan ke bawah juga sama mau kayak mau muntah gitu, makanya saya tutup aja kepala saya pakai jaket. Saya sih pengennya merem aja daripada muntah, ditidurin juga saya jadi nggak bisa tidur, soalnya anak-anak pada jahil gitu. Pas udah landing lega banget, tapi sayanya lemesnya karena mual dari atas, dari dalam pesawat, jadi kehabisan tenaga. Saran saya buat orang-orang yang belum pernah naik pesawat, perkara memaksakan mah naik kekeh kudu loba ngadoa. Soalnya kealaman ku saya oge liar, mural gitu, anu beteng teh asa dikocelakeun.